Friction modif karburator porting intake tipe 06. Sepertinya video kali ini tentunya bikin penasaran. Yuk sama-sama kita lihat hasilnya. Jadi konyol, pertama kita menentukan dari ukuran diameter sesuai dari karburatornya. Proses pembesaran telah selesai dan sudah rata. Dan ini sebagai acuan ukuran. Setelah kita besarkan, selanjutnya tahap pembuatan motif porting tipe 6. Oke, coba kita lanjut ya. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, tinggal teruskan keliling, memutar seperti model spiral sampai ke ujung sana. Oke, langsung saja next. Oke, di sini kita mulai membuat motif bola golfnya dengan sesuai dengan tipe 06, kawan-kawan. Jadi yang lama itu sebenarnya membesarkannya, baik itu secara manual maupun itu otomatis, itu harus benar-benar harus perlahan. Tidak boleh langsung main paksa. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak menuai hasil yang sempurna. Dalam tahap porting polis, kita dibutuhkan kesabaran serta ketelitian, ya kawan-kawan ya. Oke, sambil menonton seperti ini, jangan lupa berupa dukungannya dengan cara like, subscribe, and comment di YouTube kita Rehan Motor. Dengan satu subscribe kawan-kawan sangat membantu menjadi penyemangat bagi saya. Oke, lanjut kita porting. Udah 3 baris ya. Ini alhamdulillah hasilnya kurang lebih seperti mesin CNC juga sih ya. Ini kita dengan manual tag, artinya bukan dengan mesin otomatis. Tapi insya Allah hasilnya sama seperti CNC. Untuk kelenturan tangan itu sebenarnya kebiasaan ya kawan-kawan ya. Dimana ketika kita sudah terbiasa, kita tidak perlu mengukur garis dari spiralnya. Dengan dalam kata arti, kita tidak perlu melingkari garis dalam, itu dengan sendirinya kita terbiasa. Tidak ada bedanya dengan melakukan porting polis pada detail, begitu juga. Oke, sudah 4 baris ya motifnya.
seperti kawan-kawannya. Alhamdulillah ini udah berjalan 5 deret. Ini keliling merata semuanya sampai ke ujung. Alhamdulillah sudah beres ya kawan-kawan. Ini intake-nya sudah bagus, rata. Rata winting-wintingnya sudah bagus. Nah, ini hasilnya. Sampai ke pangkal seperti itu. Ini sebagai hasil akhir. Namun di sini nanti saya ratain lagi sedikit lagi untuk finishing terakhir. Oke kawan-kawan, ini sebagai hasil akhir dan begini sebagai profilnya. Ya. Semoga dengan hasil kreativitas kita ini lebih mendongkrak untuk bercampurnya antara udara dan bahan bakar. Jadi motifnya persis seperti ini. Oke kawan-kawan, kita tunggu nanti review pada saat testing setelah setel ulang. Nantikan reviewnya pada saat kita nyalakan motornya kembali. Thank you.
kolb nih. Tinggal ngatur apa? Idle. Mumpul ya? Iya. 2-3 ya naik lo ban. Kalau itu karena yang di badan aja. Iya. Kurang turun badannya dikit. Berani bu mau turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.